dibacakan oleh Adik Nurul Bashirah binti Muhammad Azhar dan Adik Muhammad Imran bin F.O. Effendi. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Inna Allah latifun khabir.
berkata, "Wahai anak kesayanganku, sungguh jika ada sesuatu perkara sekaiku, semula disawi dan berada dalam batu atau di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Maha Halus, Maha Teliti." Wahai anak kesayanganku, dibikinlah solat dan sebelumlah manusia membuat kebaikan serta sedahlah berusahakan yang buka dan bersabarlah berhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya dan demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia kerana sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan hari-hari tanda dalam perjalanan yang menyenangkan dan suara itu sesungguhnya sungguh-sungguh suara ialah suara kedai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Terima kasih. Sadaqallahul Azim. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada kami dan kami anjing kita yang telah membacakan ayat suci Al-Quran sebentar tadi. Majlis mengalu-alukan kehadiran Tuan Haji Abdul Aziz Basri, pengarah syarikat Tadika Khalifah Bistari, Sedirian Berhad. Tuan-tuan dan puan-puan, antara intisari ayat yang telah dibacakan tadi menceritakan tentang pesanan Luqmanul Hakim kepada anaknya yang insyaAllah juga merupakan pesanan yang seharusnya kita bisikkan sentiasa di tengah anak-anak kita. Antara pesanan tersebut